Assalamualaikum. Salam sejahtera. Dua pasukan penyokong Negeri Sembilan sedang berjalan kaki di sekitar Temerloh untuk ke Stadium Temerloh. Jam sekarang 3.55. Sekitar kereta yang lalu kat sini semua tengok kita. Kami adalah pelancong yang sebenar. Ini kalau Negeri Sembilan tak menang, tak tahu lah. Follow mencik boy. So kita ada lagi 8 minit kot perjalanan. So kita santai-santai ke Stadium Temerloh. Ni dalam penyesalannya ada juga ni. Kita tengah mencari idea untuk masuk macam mana. Kita dah berjaya. Kita dah berjaya. Pintu E. Ha, pintu E. Pelawat kan? Pelawat. Ya. Boleh masuk? Tiket ke scan? Scan. Boleh scan. Pemain berjersey nombor 2, Chen Russian Cik Halim. Apakah yang bakal berlaku hari ni? Sama-sama kita nantikan. Cuaca agak panas di Stadium Temerloh. MP Majlis Perbandaran Temerloh. Manakah gawang Seri Pahang dengan melencong ke kanan. Sikit lagi oh, nak gol oh. Itu kalau gol tu macam apa lah. Colombia ambil gol. Hampir menjaringkan gol pendahuluan di petang ini. Panggil dia Ronaldo Selangor panggil. Okey, akhir banyak save petang ini. Banyak save petang ni. Alhamdulillah, akhir semakin matang tiba lah kan. Separuh masa pertama perlawanan 6 minit. Apa itu?
tamat separuh masa pertama dari 901 Seri Pahang 0 jaringan daripada Barat Kumar Ramalo melalui set piece minit ke-23. Hampir jaringan daripada Hadin Azman. Umpan kedua daripada Hadin Azdin Hazma. Tiga. Okey, guys, minit ke-85. Ali Abubak berjaya selamatkan rembatan daripada Kepah Sherman. Okay guys, selesai vlog Amy Taylor bola sepak di Terminal Low. Tak tahu nak gembira ke tak. Rina macam mana? Tak boleh kemenangan yang pertama. Gembira lah. Bagi aku biasa-biasa je. Belanja kan. So aku mengakhiri vlog aku di sini. Aku Amy Taylor. Rina. Jumpa lagi next vlog. Assalamualaikum dan salam sejahtera.